bisa terus pembahasannya tentang undang-undang. Jadi kalau kita mencermati yang disitu dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi, sekedar Bapak Ibu ketahui terkait dengan situasi kondisi adanya undang-undang ini, adanya regulasi ini, dan juga adanya cukup luar biasa perkembangan media sosial yang membuat semua pejabat-pejabat publik seakan-akan kurang nyaman. Nah, apalagi dengan minggu yang lalu kami dapat undangan di Surabaya terkait dengan pembahasan tentang undang-undang pelayanan informasi. Satu contoh dampak